Oke. Jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Spy X Family untuk episode ke-10 yang bakalan hadir itu ntar malam di tanggal 11 Juni 2022. Itu udah bisa kalian tonton di BeStation jam 10 malaman. Nah, jadi kali ini tuh kita bakalan coba bahas mengenai salah satu karakter, yaitu set karakter bernama Bill, yang memiliki nama lengkap itu adalah Bill Watkins, yang mana ini karakter itu bakalan nimbul di episode ke-10-nya nanti. Nah, jadi si Bill ini tuh adalah salah satu murid ataupun salah satu anak yang berasal dari keluarga militer dan masuk ke Akademi Eden. Dan kalau dilihat dari postur tubuh dan sikapnya, kayaknya si Bill ini tuh adalah siswa yang masuk melalui jalur prestasi, yaitu olahraga. Nah, nantinya kelasnya Bill sama kelasnya Anya itu bakalan bertanding dalam pertandingan bola lempar, yang mana nantinya si Bill ini tuh menjadi fokus utama di awal-awal episode ke-10. Yang mana dengan postur tubuhnya yang gede banget dan juga powernya yang luar biasa layaknya seorang prajurit gitu kan. Nantinya Bill bakalan menyapu habis semua teman-teman di kelasnya Anya dalam pertandingan tersebut, meninggalkan Anya dan Damian. Nah, si Bill ini tuh juga bakalan merasa frustasi saat melawan Anya karena si Anya kan bisa yang namanya itu membaca pikiran. Jadi dia tahu dan bisa menebak kemana arah bolanya bakalan datang. Dan itu ngebuat si Bill ini tuh sangat frustasi dengan kemampuannya si Anya ini. Walaupun nantinya si Anya sama Damian juga bakalan keluar karena kesalahan dari si Anya itu sendiri gitu kan. Nah, jadi episode ke-10 ini bakalan kembali hadir nanti jam 10 malam dan bakalan lebih berfokus kepada karakter Bill. Karena ini karakter memang dikhususkan untuk tampil di episode 10 karena di manganya sendiri ini karakter pertama kali muncul itu di chapter 15 dan terakhir muncul juga di chapter 15-nya gitu kan. Jadi nggak tahu nantinya bakalan ditampilin lagi atau enggak karena memang ini adalah salah satu karakter set story ataupun karakter set atau karakter sampingan yang benar-benar sangat-sangat jarang kita lihat di manganya juga karena ya tampilnya itu bentar banget gitu. Dan ini bakal menarik banget dan aku penasaran sama seiyunya nanti siapa dan mungkin ketika episode 10-nya itu tayang kita bakalan bisa tahu siapa pengisi suara dari karakter Bill ini. Nah, jadi Bill ini sangat jago banget dalam bidang olahraga dan juga memiliki yang namanya itu postur tubuh yang layaknya tuh kayak orang dewasa dan nggak wajar untuk anak berusia 6 tahun gitu kan. Dan nantinya si Anya bakalan ngelawan ini Bill dan si Damian juga bakalan ngelawan ini Bill gitu kan. Dan Bill ini tuh adalah karakter yang benar-benar layaknya seorang prajurit yang berada di medan perang gitu. Dan ya untuk animenya Spy X Family episode ke-10 sendiri itu bakalan hadir. Jadi kalian bisa nontonnya di BeStation malam ini. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat mengenai Bill. Karena memang gak banyak hal yang bisa dibahas dari ini karakter. Karena karakternya ya sangat sedikit banget itu kan jam tayangnya gitu kan. Apalagi di manganya sendiri itu sangat sedikit banget gitu kan. Cuman di chapter 15 aja yang diperkenalkan atau diceritakan ini karakter dari si Bill. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.